Bos, selamat siang. Oke, kali ini gue akan ngebahas cara unroot HP Android total, jadi bersih gitu ya guys. Ini gue kenapa mau unroot, karena gue tadi mau ngegame di Apex Legend, ternyata gak bisa masuk kalau HP-nya di unroot. Nah, gue coba dulu ya, ini masuk ke game. Nah, ini ada tulisannya, sorry we have detected that you may be using a rooted device. Oke, jadi HP gua ternyata di root HP ini. Oke, ini rootnya ini ya, Magis. Oke, kita buka Magis langsung saja. Nah, ini ada Magis versi terbaru. Nah, ini kita update dulu versi terbaru. Jadi kita langsung uninstall aja Magis. Pulihkan image, semua modul akan dinonaktifkan, dihapus root akan dihapus, data Anda berpotensi terinskripsi jika belum. Oke. Jadi lo sebelum lo uninstall ini aplikasi Magis. Jadi lo backup data lo dulu, jadi ya. Lo bisa backup lewat Google Drive atau lo backup laptop. Pindah ke laptop, data-data penting kalian pindah ke laptop gitu. Jadi oke, langsung saja kita uninstall penuh aja. Nah, ini sudah dimulai kayak gini. Ini Magis yang versi terbaru ya, jadi prosesnya kayak gini. Kalau yang lama masih copot gitu. Oke, udah, jadi dia restart otomatis. Seperti gambar. Nah, kita tunggu aja. Astaga, udah. Kita langsung coba, bentar, tunggu dulu. Kita langsung coba masuk ke game, bisa nggak? Oke, bisa guys. Nah, jadi gitu. Coba kita cek masih di root nggak? Kita download dulu root checker. Mana tadi? Ketik aja root checker. Nah, kayak gini kita install. Pastikan ada koneksi internet ya, guys. Oke, langsung saja kita buka. Oke, setuju. Get started. Oke, verify root. Ini kita klik yang ini. Nah, sorry root access is not properly. Jadi HP ini enggak di root. Oke. Cukup mudah ya, guys. Oke. Cuman segitu aja video kali ini. Semoga membantu. Jika kalian suka, klik like and subscribe, and thank you. Ciao.